Saya mau mengutarakan keadaan di dusun kami, Dusun Bandung di Sasong Banyu ini, bahwa warga kami ada 80 kakak. Betul, kalau saat kemarau itu memang kesulitan air. Ini di dusun kami ada penampungan air, tapi sudah rusak, sudah parah. Saya sebagai pemuka dusun atau dukuh Bandung, kalau ada bantuan di musim kemarau memang saya kesulitan untuk menampungnya. Maka dari itu sekali lagi saya butuh penampungan air untuk menampung kalau ada bantuan di musim kemarau, biar nanti warga kami ambil dari penampungan yang ada di dusun kami. Musim kemarau itu sudah dari Maret, Pak. Maret, dari Maret sampai sekarang ini belum ada hujan. Di dusun ini kalau beli air tangki itu yang 6.000 liter atau 6 kubik itu seharga 100.000. Itu kalau jumlah keluarganya ada 5, itu cuman 2 minggu udah habis. Kemudian untuk akses dari PDAM sendiri, sudah adakah yang bisa masuk ke sini, pipanisasi dari pihak PDAM? Betul, kalau dari PDAM sudah ada, tapi 1 minggu ngalirnya cuman 1 hari, itu yang pasang meteran. Itu kalau enggak, yang enggak pasang itu ya enggak dapat. Dari 80 sudah pasang meteran ini kira-kira ada berapa? Ada di sini ada 7 kakak, kalau enggak 7 kakak ya. Berarti mayoritas mereka belum mampu untuk pasang meteran. Betul, betul. Sudah ada bantuan air yang mencukupi atau belum dari mungkin dari lembaga-lembaga yang masuk ke sini? Kalau dibilang cukup, belum cukup, Pak, tapi ya sudah ada bantuan dari pihak kecamatan itu. Kalau 1 bulan itu 1 kali, tapi cuman 5 kubik, 5.000 liter itu. Tapi ya mohon maaf, waktu itu cuman saya taruh di TK Aisyah di sini, kan ada TK sebetulnya untuk warga, tapi berhubung warga kami atau di dusun kami tidak ada penampungan, ya saya tampung di dusun anu TK itu. Selain dari pemerintah, sudahkah ada mungkin relawan-relawan yang juga kirim air ke tempat ini? Belum ada. Belum ada. Jadi kebutuhan air warga selama ini mereka pembeli sendiri, iya, secara pribadi. Iya.